apa itu tiger salamander? Hari ini kita akan melihat tiger salamander. Salamander itu adalah jenis amfibi, tiger salamander. Jadi tiger salamander ini bisa hidup di darat dan air ya. Ya, tiger salamander ini sudah agak lama sih saya piaranya. Ya, tadinya ada dua, teman mau, jadi saya jual ke dia satu yang kecilan. Kulitnya ini beracun, tapi ya bukan beracun yang mematikan, hanya gatal-gatal. Jadi kalau kita habis memegang dia, yang nggak biasa akan gatal-gatal. Lebih baik setelah memegang dia kita cuci tangan dengan sabun ya. Oops. Kita akan kupas tuntas mengenai apa tiger salamander ini, tentang harga, makanan, habitat, dan sebagainya. Nah, kebetulan ini berasal dari Amerika. Sepertinya dari area Texas ya. Kalau tidak salah ya, kalau ada salah, tolong dibenarkan di kolom komentar ya, guys. Gendut ya. Tiger salamander ini makannya jangkrik. Untuk jangkrik saya kasih hanya satu atau dua ekor jangkrik per hari, karena tiger salamander ini gendut ya. Jadi kalau dikasih makan banyak-banyak takut obesitas dan akan lebih cepat mati nantinya. Ini habitat, kebetulan kandangnya saya buatkan paludarium seperti ini. Jadi ada air dan daratan. Ini pohon semuanya asli ya, ada nepenthes dan sebagainya. Ini saya pakai kabut bismaker ya. Ya, jadi seperti ada di hutan asli, hutan tropis. Tiger salamander ini waktu itu saya beli dari teman. Kalau besar begini pasaran kurang lebih 2 jutaan ya, 1,5 juta untuk harga yang kecil, yang baby. Ini sudah indukan. Ya, coba kita masukkan dulu. Oh my god. Jemur guys. Mana dia? Tiger salamander ini juga unik sih. Karena dia bisa beregenerasi. Apa itu regenerasi? Misalkan kakinya putus, buntung, atau ekornya, nanti dia akan bisa tumbuh lagi, bisa tumbuh kembali kakinya. Kakinya yang putus akan tumbuh kembali. Itulah uniknya jenis tiger salamander ini. Sini sudah ukuran maksimal ya, mungkin agak besar dikit karena ini sudah indukan. Yuk kita masukkan ke dalam kandangnya. Ini paludarium saya sengaja buat untuk si tiger salamander ini. Ya, kalau ada dana, uang, lebih baik dibuatkan
kandang seperti ini ya guys, karena akan menyamai, menyerupai habitat aslinya. Jadi dia akan senang si tiger salamander ini. Apa untuk membuat paludarium ini memang agak mahal kalau kita menggunakan jasa orang. Tapi kalau mau sih kita bisa buat sendiri ya. Sekarang banyak pedomannya di YouTube. Kita bisa belajar dari dahulu sampai mengerti. Kebetulan ini saya buat ya, waktu itu kurang lebih menghabiskan dana 2 jutaan untuk tank, kanister untuk penjernih air, dan batu-batu masih kosong ya, belum banyak tumbuhan seperti ini. Tumbuhan saya tambah lagi, kurang lebih menghabiskan 500 ribu untuk tumbuhan-tumbuhan ini. Karena tumbuhan yang saya pakai adalah seperti nepenthes dan sebagainya. Ini orang bilang apa sih, jenggot naga, jenggot apa ya ini? Pohon udara. Jadi ini pohon tanpa tanah, cukup di udara ditempelkan. Ini juga tilansia. Ini kalau tilansia juga tanpa tanah ya, jadi tinggal saya tempelkan saja. Ya, kalau kita pakai pohon murah ya, menurut sendiri atau gimana ya, pasti lebih murah biayanya. Untuk aksesoris lainnya, lampu LED. Nah, waktu itu ini saya dapat satu set 2 juta sudah termasuk lampu ini. Di Tokopedia mungkin banyak ini. Untuk kabut mist maker saya beli sendiri, saya tambah lagi kurang lebih waktu itu 200 ribu sudah satu set termasuk adaptor. Jadi ini menghasilkan kabut biar sama mirip-mirip di hutan asli. Ini hanya hiasan saja ya, variasi. Mist maker ini banyak yang jual di toko-toko online juga. Ini lumut, bromelia dan sebagainya. Nepenthes. Ini nepenthes saya juga di online. Kantong semal. Nah, ini sudah kelihatan mulai berbunga, muncul kantong semalnya. Kita lihat yuk cara makannya. Nih. Tuh. Ya. Nah. Makannya sih lahap ya.